siap, Pak. Hei, minggir. Vina, 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 Vina. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan sama hubungan kita. Yang jelas, aku nggak mau lagi sekamar sama kamu. Dengerin aku dulu, Vina, 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 dengerin aku dulu, Vina, Vina, Vina. Akan melakukan apapun agar Reza kembali seperti semula. Pak, berhenti, Pak. Pak. Wah, ada razia lagi. Periksa pakai dia. Berhenti, berhenti. Tolong perlihatkan, Pak, surat-suratnya, Pak. Stop. Mana? Selamat malam, Bu. Ini razia rutin. Ya, Pak. Silakan diperlihatkan surat-surat kendaraannya, Bu. SIM dan STNK-nya. Dan Ibu, silakan turun dari kendaraan. Iya. Ya, Pak. Pak Sudik, jalan. Periksa mobilnya. Siap, dah. Tolong, Bu. Jangan hambat tugas kami. Menemukan barang yang diduga terlarang, kan? Hah? Terlarang? Ini apa, Bu? Itu... Ini pasti barang terlarang, kan? Bukan. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor polisi. Hah? Bawa dia, Pak. Siap. Enggak. Saya nggak mau bawa ke kantor polisi. Nggak mau. Apa sih, Pak? Ih, lepasin. Saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Lalu jawab. Ini barang apa? Jika Ibu tidak mau menjawab, Ibu akan dikenakan dua pasal. Satu, menyimpan barang terlarang. Kedua, menghambat tugas kepolisian. Iya, tapi Pak, ini bukan narkoba. Lalu jawab, ini barang apa? Ya, dia periksa aja sendiri. Mas Yudi, periksa. Siap, Dan. Dan. Ini apa, Bu? Kami akan tes ini, Bu. Ini menyan, Bu. Bu, Ibu ini terlihat cantik dan modern. Tapi masih percaya hal yang kayak begituan. Bu, hati-hati. Sekarang banyak dukun palsu. Yang niatnya juga tidak baik, Bu. Ramah deh, Bapak. Udah kan, periksa
suratnya. Sini, balikin. Sana balik lagi kerja. Bu, ini suratnya. Oh iya. Aduh, cantik-cantik kok main dukun. Mas Odik, siap dan? Tugas. Siap dan? Kenapa kamu tega, Mas? Kenapa kamu tega hancurkan aku untuk kedua kalinya? Kita menjalin rumah tangga ini udah puluhan tahun. Tapi dengan mudahnya kamu berpaling ke wanita lain. Kamu diam di sini aja. Izinin aku keluar, Mam. Mama mau berhak melarang dengan siapa aku jatuh cinta. Sadar, Wan. Sadar. Adikku nanti sudah tua dan lebih pantas jadi bapak kamu. Lebih baik kamu tenang di sini. Kamu makan, minum, dan berpikir yang jernih. Supaya kamu tahu kalau perbuatanmu itu salah. Aku gak mau, Mama. Mama! Benda ini harus kamu taburkan di tempat tidur suami kamu. Tapi harus baca mantra di dalam hati. Saya yakin dalam beberapa hari suami kamu akan bertekuk lutut sama kamu. Ingat. Menyan. Kamu mau ngapain? Mau ngedukungin aku? Aku gak nyangka ya, seorang anak Atma Jaya percaya sama hal bodoh kayak gini. Mau dukungin aku? Ya
jebarin menyan. Silakan, sebar, sebar semua, sebar sini, sebar. Harusnya kamu terima aja nasib kamu. Jadi istri yang nurut sama suami. Gak usah rewel. Apa yang barusan kamu lakuin? Buat aku makin ilfil sama kamu. Bapak, aku bisa percaya sama begitu, Wak. Rasa mana mungkin cinta sama gue karena ini? Gak mungkin. Gue ini anak Majaya. Harusnya Rasa cinta sama gue. Kenapa semuanya gak sesuai yang gue harapkan? Kenapa sekarang hidup gue menderita?